Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kebun Arana. Kali ini kita edisi jalan-jalan di BR Garden. Kita di depan telah disuguhi dengan memanjakan mata aneka aglonema yang cakep-cakep, cantik-cantik. Motifnya daun juga unik-unik. Kayaknya ini motif daunnya ini beraneka ragam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aneka macam motif daun di aglonema bersama dengan master suhu kita. Halo dari Bangladesh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agus dari Bangladesh. Nama dari Bandi, Pak. Iya, Mas, semalam berangkat dari Bangladesh jam 9 nah. Sampai sini kebetulan malah dukare macet, Mas. Ini sehat-sehat ya, Pak Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Nah, yang penting sehat. Kita akan tanya-tanya ini Pak Gus. Okay. Tanyanya nggak sedikit-sedikit, okay. Ya kita langsung banyak. Oh, ralat Mas. Apa? Saya bukan suhu loh. Wah, saya hanya petani kecil loh. Kita di sini sharing-sharing, Pak. Nah, ini saya belajarnya lebih, juga dari Pak Gus banyak ini, yang di Magelang ini. Saya dulu pakai kerombong, kelapanya Pak Gus juga. Iya, sama-sama. Saya juga dulu hampir 9 tahun kelilingan pakai kerombong ke pasar-pasar, Mas. Pak Gus, ya. Berbicara dengan motif daun aglonema, yeah. Itu kan kalau yang kita cermati itu kayaknya ada banyak banget ya Pak Gus ya. Iya. Yeah. Tapi itu sebenarnya didefinisikan itu ada pola patternnya nggak Pak Gus? Ada. Jadi daun aglonema itu didefinisikan hanya ke menjadi lima Mas, lima motif Mas, motif dasar loh Mas. Iya. Yeah. Nah motif dasar itu lima, diantaranya yaitu sparkle, yeah. Splash, lurik, ruby, sama lipstick. Nah itu penjabarannya nanti masing-masing sendiri. Oh, jadi ada motif sparkle, ada motif splash, ada motif ruby, ada motif lurik, hanya lima itu lima. Aja. Jadi pola pakemnya ada. Itu dibagi menjadi lima tadi aja, itu ya? Iya. Sparkle, sparkle, splash, splash, lurik, ruby, dan lipstick. Dan lipstick. Iya. Nah, karena nak diamati wah buahnya banget api-api ya, cuman di dalam buku katalog ini ya, yeah, sebagai acuan, yeah, itu hanya disederhanakan menjadi 5 Mas. Jadi 5. Iya. Ah, ini mantap ini. Nah, yang motif Indonesia Pak Greg, Pak itu Greg, kan itu rata-rata produksi Pak Greg itu rata-rata ke sparkle, ruby sama ke lipstick. Ada yang ke splash juga ada, tapi sedikit sekali yang tapi ke splash. Ya? Kebanyakannya dominan ke sparkle, ke lipstick sama ke ruby. Oh. Karena ruby ada sekitar 34 apa berapa yang ruby ya. Tapi saya sendiri juga sama. Iya, karena ini dari Pak Greg sendiri ya. Ruby itu juga namanya ada yang penomoran ya. Iya, baru nomor, baru belum nomor, belum ID ya. Mas. Karena ruby nomor 16, ruby nomor 3 ya, begitu. Ya. Ya, di samping ada ruby super pink, ruby giant. Ya, itu yang jelas yang jelas udah ada ya. Nama ya, yang jenis ya. Ruby. Nah, yang jenis sparkle Pak Agus, saya kok lebih sparkle itu yang punya sebenarnya motif sparkle apa, itu ini Mas, kayak tiara, ini juga termasuk mempunyai warna sparkle ini Mas. Masuk ke warna sparkle. Nah, motif-motif tiara ini warna-warna sparkle ya. Ya. Warna sparkle itu apa tuh Mas? Speaker warna sparkle itu nek jenengan coba dari kata apa dasarnya sparkle itu? Sparkle itu nek kan tahu, nanti kasih tahu. Alah. Nah, dari verbalnya Indonesia ya, sparkle itu kan bahasa asing. Kayak bergemerlapan, ya, mengkilau, kerlap-kelip. Nah, itu. Nah, itu. Jadi hampir sama dengan motif ini Big Papa produk Thailand ya. Mana produk? Ini. Ya ini nah, apa ini Mas? Masuk ke lurik. Ini masuk lurik. Lurik, ya ini masuk. Hmm. Tapi ini di dalam definisi masuk warna yang lurik loh. Kalau yeah, masalah oh, kok lurik, kok mengkel lurik, enggak itu memang ke ini ke masuk ke lurik dasarnya yeah, ini lurik. Kalau jenis seperti ini disebut lurik. Kalau ini sparkle. Bedanya kalau lurik ini tidak ada motif yang kemilau Mas. Istilahnya kalau sparkle kan kerlap-kerlipnya itu adanya di warna yang terang ini Mas. Oh, ini loh yang ini, kenapa ini dimasukkan ya, ini ke ini jenis yang sparkle. Ya, kayak tiara, kayak Ariana. Tiara, Ariana ini ya. Sparkle. Hampir ini, mirip-mirip ya. Widuri. Widuri juga sparkle. Ini juga Widya juga sparkle. Ariana juga sparkle ya. Nah, kalau ini termasuk ke lipstick. Yang mana? Oh, nah, lipstick. Oke. Okay.
Terus ini masuk ke ruby, warna ruby, ruby. Kayak city, nah, kayak ruby SP, ruby compacta ini masuk ke warna ruby. Sebentar, sebentar Pak Gus, kita ke sparkle dulu ya, atau ya, yang lurik. Oke Pak Gus, nah ya, ini kan sparkle dan lurik ya, ya. Lurik ini kayak kayak Andini itu juga lurik ya? Ya, ya. Andini Big Papa juga lurik ya? Ini kayak Big Papa toh, mbok ya dimake toh Mas. Gitu. Loh, oh, ala, ini, belum, ini Big Papa toh di depanku ini. Darah ini Goliath. Gagal fokus ini. Big Papa yang Big Papa Thailand, ini Andini termasuk, juga ya. Ya, Andini Big Papa. Papa. Terus Serena itu termasuk ke lurik Mas. Motif lurik ya. Lurik. Karena kalau dibilang ke sparkle belum ada kemilaunya. Belum ya, ada ya. Gemerlapnya itu enggak ada. Enggak ada ya. Beda kalau yang ini jelas. Yang ini kan jelas ini tiara. Masuk ke sparkle karena ya, jelas kiloan-kiloan taburan warna merah di warna gelap ini kan jelas ibaratnya seperti taburan bintang di malam hari waktu kita berteduh di bawah pohon cemara yang indah. Wah, ya gimana bisa indah mau malam hari petang, tahu-taunya bisa indah. Loh, siapa tahu kalau pas masa muda dulu. Waduh. Jadi ini Mas yang dimasuk ke sparkle ini lebih istilahnya apa ya? Gemerlap nah, ya. Jadi warna coraknya antara kombinasi ya, warna tua dengan warna gelapnya ini sangat kontras dan bagus Mas. Nah, terus jadi, yang garis benya terus kerlap-kerlip itu ya, nah, masuk di definisi ya, itu ya. Kalau ini kan tidak Mas. Tidak. Mungkin motifnya agak sama, cuman kalau ini warnanya terlalu kalem semua. Jadi enggak ada warna yang mencolok. Makanya disebut ke lurik. Lurik ya. Nah. Pak Gus untuk yang dari Pak Greg, yang varian Pak Greg Indonesia yang motif sparkle kita ulangi lagi itu biasanya di jenis aglonema apa? Seperti ya, ini. Tiara. Ini tiara. Tiara ini masuk sparkle. Sparkle. Terus Ariana, Ariana ini masuk sparkle lah. Ini tiara sama Ariana juga hampir mirip, beda di daun aja Mas. Oh bedanya. Kalau tiara kalau tiara itu kok dari bawah kan langsung runcing gini. Runcing ya. Jadi enggak belakangnya enggak lebar, tapi kalau Ariana. Ariana motif daun. Kan, motif daunnya agak sama, cuman bentuk daunnya kalau sini agak lebar dulu, baru kan. Yes. Untuk tipe daun sama sparkle, ya, tapi sparkle, bentuk daun. Bentuk daunnya yang beda. Beda. Widuri ini termasuk sparkle. Widuri juga sparkle. Bentuk daunnya beda. Ya. Widuri cenderung bulat ya. Ya cenderung tapi enggak bulat banget. Ya hampir sama dengan Widya, cuman dominan merahnya lebih banyak ke Widya. Widya itu dominan merahnya lebih banyak. Ya, dan istilahnya apa Pak? Nyontong apa? Mangkok. Nah, mie ayam itu loh kelihatannya. Nah, ini juga termasuk ke sparkle Mas. Ini sparkle Widya ya, Widya sparkle. Terus Hot Lady ini jelas ke sparkle banget. Nah, ini kita Hot Lady motif sparkle ya. Sparkle banget. Ada kuningnya juga ada, hijau. Ada totol-totolnya di antara warna hijau tua. Hot Lady kita langsung ke yang lipstick. Nah. Kalau ini termasuk Rianita juga sparkle ya, Pak. Sparkle. Kalau yang ini seri lipstick Kansa lipstick. Itu masuk ke lipstick. Nah, Kansa, terus ini Minion, Lotus, terus yang baru mau lonceng itu Jayanti kayaknya ya. Jayanti itu kok udah punya Pak Gus? Alhamdulillah berapa? Mas Abi, mosok gambarnya kok belum punya, gambarnya. Gambarnya udah punya ya. Pak Gus, ini Kansa, meskipun jelaretannya pinggir ini lebar, ini tetap lipstick. Tetap masuk ke lipstick karena dominan warnanya itu rata-rata di pinggir Mas. Oh ini ya, yang disebut lipstick itu kayak ada bingkai gincunya di pinggir. Ya, jadi warnanya lebih kemayu, lebih gemeske ngono loh. Kalau Siam Aurora itu apa Pak? Itu juga masuk lipstick Mas. Ya? Warna motif lipstick. Ya. Nah, kalau ini yang masuk ke motif ruby. Ruby itu trotol-trotol. Ya, trotolnya nyebar tapi tengahnya itu enggak ada. Kalau sparkle kan tengahnya ada garisnya. Nah, kalau ini cuman trotol-trotol tapi tengahnya enggak ada garis yang tegas. Mantap. Ya, termasuk ini. Oke, kalau yang mana? Ya ruby itu hanya di tulangnya Mas. Di tulangnya. Biasanya, semisal ada jelarit. Warna yang jelarit itu hanya di tulangnya tapi tidak melebar kayak yang sparkle ini. Oh. Nah, contohnya ini contohnya Mas. Apa, contohnya. City, ya ini kan cuman di tulangnya aja. City ini nah, ruby juga ya? Ya masuk ruby. Ruby ya, kan tulangnya cuma tulangnya. Kalau yang sparkle kan sampai melebar ke tepi-tepinya Mas, gradasinya itu. Ini juga ada Pak ruby kompak. Oh, ya ini tulangnya jelas, juga menjelaret. Tulangnya yang jelaret. Ya. Mantap tenan. Kalau Diana juga ini Diana. Diana ke sparkle. Cuman yang agak susah itu yang splash Mas. Yang splash ya. Yang splash itu agak jarang Mas. Jadi splash itu hampir kayak madam ini.
Cuman kalau splash itu enggak ada gradasi warnanya, Mas. Enggak ada ya. Garis, garis, garis dan sini hanya garis saja. Oh, kayak kayak rotundun itu loh, Mas. Oh, nah, itu motif-motif splash ya. Ya, motif splash itu. Jadi cuman garis-garisnya aja yang tajam, tapi enggak ada gradasi warnanya. Kalau splash itu jarang memang yang motif ke situ. Jadi kalau produknya beliau Pak Greg itu rata-rata itu sparkle ruby, ruby sama lipstick itu ya, yang beredar banyak ya. Yang mendominasi ya sparkle ya, jelas ya. Yang paling banyak motifnya itu sparkle. Kalau yang Thailand tuh rata-rata ke lurik, ruby dan lipstick juga. Nah, itu yang untuk Thailand. Oke. Nah, tadi udah review, udah pening-pening kepalanya. Nah, kita kembali ke sini aja. Yang ada bonusan mie ayamnya ini. Ini ada sparkle, ada lurik, ada wens. Pernah-pernah. Ini tak campur aduk. Tapi udah nggak dibahas, ini bahas ya, harga. Harga aja yang pokok, Mas. Harga pokok. Kita langsung ke program mie ayam aja, Mas. Ini Dona Santi. Kok tahu aja toh yang viral-viral langsung diangkat gitu loh. Lah kan gitu, banyak-banyak yang cari, Mas. Kebetulan nemu di kebun belakang, alhamdulillah masih ada dua. Dona Santi ini kita jual 450. 450? Ya, ada dua. Lihat dari gini. Motif Dona Santi itu beda-beda loh, Mas. Monggo sesuai selera loh. Ini Dona Santi semua loh. Iki kok ini dulu 450 ya, bagus ya. Oke. Tak taruh dulu. Kalau ini selisih 50.000, Mas. 500. Oh, selisih kok. Anaknya kok lo. Nah, ini loh. Ini bisa disebut Dona Santi mutasi atau apa? Apa iki, Pak Gus? Apa iki? Makanya selisih 50.000. 500.000. No. Ya, tapi ada anaknya satu loh, Mas. Ada anak. Sayang sekali ada anaknya satu. Sayang ora ya, bejo ya. Yes, bejo yang beli. Tapi ini bukan yang tricolor ya. Bukan. Dona Santi mutasi. Mutasi. Mantap. 500. Dona Santi itu sudah mutasi lagi. Wah, yes. Terus kita ke Saksi Pink, ini juga banyak yang nyari. Banyak yang ini nyari. Ini produk Thailand yang punya motif sparkle lagi, kembali ke motif lagi. Ini kita jual 300.000, Mas. 300.000 ya, rupiah. Sexy Pink. Mantap. Terus ini Rinjani. Rinjani. Ini daun pancing sudah mau kuning ya, Mas. Tapi di bawahnya masih ada tunas yang naik lagi, Mas. Kok ngerti? Ngerti tadi kemarin kan saya ganti pot, Mas. Saya repotting tadi. Ya, kemarin cuma pakai polybag. Terus ini sudah ganti pot. Pas repotting itu ada bakal tunasnya 2. Ketahuan. Ora eman-eman dijual nih. Ya, mie ayamnya selantai. Oh, alo, nah, sampai ada isi 2 koyo sarimi. Harganya 1,3. 1,3 murah. Ora popo wis. Terus nih daun pancing sudah mau kering ya, Mas. Mungkin ya, pengiriman sampai sana kering, tapi enggak masalah. Akar bagus. Mantap. Kita ke Ayu Green daun pancing. Ini tunas aktif. Oke. Ini kita jual 250. Tulisannya sekarang gede-gede tuh, Bagus. Ben jelas. Kasihan kalau ada yang lupa ya kemarin. Jadi terus ini Adelia merah kalau ini, Mas, bukan yang black. Ini sudah keluar. Motifnya sudah keluar. Okay. Terus kita jual 150. Ya, terus ini Gajah Mada. Gajah Mada. Rp250.000. Nah, ini Siti Nurhalisa. Ini motif apa coba? Motifnya ya ini ruby. Siti Nurhalisa. Ini bonggol. Ini juga tunas tapi macet, Mas. Nanti tunas mungkin tapi macet ya. Kayak utang we, Mas. Ora kayak pit motor hilang businya ya, Mas. Nah, utang juga gitu, Mas. Apa? Kredit itu kredit ya macet. Berarti sing Mas Abi ke saya itu ya bisa jangan disebut macet itu. Solo kuwi. Nek gek ngene iki kelingan ditagih pura-pura lupa. Pura-pura. Luweh galak meneh. Luweh galak. Ditagih luweh galak ora ngenehi. Ini Siti Nurhalisa. Siti Nurhalisa. Ini 250.000. Kok murah? Lah, boleh-boleh saja toh sekali-kali. Ini Siti Nurhalisa isi 2 yang satu macet orang nyarutang. 250 ya. Ini wes sedas-sedas ini. Sasar. Mantap itu. Oke. Terus ini Maroon Wave. Ini kita jual 135.000. 135. Wirudi. Seneni engko karo sing ngai jeneng Widuri. Wirudinya berapa ini? Ini Widuri mutasi tadi Wirudi.
Widuri. Widuri kita jual 225. 225. Loh, ini loh. Ini silangan baru Wirudi ya. Mantap ya. Widuri okay. 225 kita ke Haki Harley Quinn 150.000. 150 ya. Harley Quinn ya. Terus ini Rotundum mutasi. Nah, Rotundum mutasi. Full ini Mas, ini full, ya? Memang mutasi. Okay. Ini kita jual 1.400.000. 1.400.000. 1.400.000. Kepleset langsung tututi. Regutuk kono limang kepleset. 1.400.000. Ini memang nek ro arana kudu ngati-ati tenan. Nek ora ya wis ra iso mie ayam iki. Bahasa ini mantap. Goliat. Urung kenyang lho ya aku. Goliat, Goliat ini 1.2. Ya, ora maksudnya gini. Gini, biar. Itu nempel bonggol. Nempel bonggol. Di bonggolnya ada tunas tapi masih kecil. Calingnya masih kecil. Calingnya ada. Masih kecil. Ini 1.2 juta. 1.2 nih, Goliat nempel bonggol. Mm-hmm. Ada calingnya satu lagi di bawah. Ini langsung satset aja ya. Ini udah dapat Goliat ya. Ya. Calingnya masih ada. Masih ada di bawah. Yes. Boleh nanti video kalau. Boleh, boleh, boleh. Pos ini pos remaja 275.000. 275.000 rupiah untuk pos. Nah, ini dosa kecil Mas. Nah, ini dosa kecil dosa. Kalau tadi kan dosa remaja. Oh, ini dosa kecil. Ngapusi barang ini dosa apa? Dosa apa ya? Kecil apa besar ya? Akhirnya sing ngapusi apa? Iya, namanya ngapusi dona Carmen biasa dunake dona Santi lah kuwi ya. Mbuh, iki dosa apa? Ini dona Santi juga ini. Dona Santi isi 2. Ya, isi 2 kita jual 250. 250.000 rupiah. Bonggole gede. Terus kocin diamond. Kocin diamond. Diamond nah. Ini kita jual 150.000 ada 2. 150.000 kocin diamond. Iya, yang ini 135 aja. 135 murah. Lebih murah karena warnanya hijau. Hijau, belum keluar yang ya. Merah. Ini rare Mas. Apa? Nina. Nina Nina. Nina. Ini asli Nina ini. Asli jaminan ya indukane dhewe hampir nah. Mirip petita tapi tetap beda Mas. Nah, nek, jaminan ya. Jaminan nanti nek misale salah ID oh kayaknya ndak lah nek salah ID. Nah. Oh, ini sudah dari kecil saya namai. Nina ini kita jual 650.000. Enggak kalau salah ID enggak. 650.000 ya. Nah. Nina. Aman ini. Aman. Terus karena ini, juga banyak juga yang salah ID Pak Agus ya. Hampir mirip petita. Yeah. Memang kalau enggak hati-hati, tapi kita kan ya garansi Mas kita jualannya masih lanjut. Yes, lanjut, betul. Lanjut. Dan tanian sendiri jadi tahu ya. Jadi tahu. Tapi toh ada salahnya juga nanti ya, bisa betul. Direbut. Terus ini tiara merah. Ini kita jual 300.000. Ya ada defect dikit Mas pupusnya ini. Defect ya, dikit. Nah, ini keong. Tiara. Nah, ini kok bagus. Ya. Tadi tiara kan penjabarannya runcing. Ya. Ini agak bulat ya, nah. Kadang ada mutasi daun tiara itu paling memang agak susah Mas kalau buat propekan juga susah yeah. Karena sering-sering tiara itu keluar nanti kadang daunnya ini pelos yang pucuk itu rata-rata tiara hot lady pelos itu pelos itu anu sebelah Mas mencor sebelah ini itu nggak sinkron ya nggak proporsional ya itu kalau ya. Tiara sama hot lady udah itu kayak gitu itu. Ya kalau enggak mengkerut gini walaupun kondisi daun sehat tapi kadang keluar mengkerut gini mengkerut ya ini jadi kalau untuk prospekan kontes itu memang sangat susah kalau tiara hot lady kalau adelianya ini kelemahannya di mudah berbunga. Nah, kalau ini enggak harga mengkerut ini Pak? Nah ini kan harga mengkerut, enggak harga mengkerut kan ini 10 juta Mas karena ini harga mengkerut tak jual 300.000 aja. Saat tak jebak tangan Pak Yora iso no, harga mengkerut harga yes. Mengkerut ini. Ini legacy kita jual 135.000 aja. Terus ini kita Lalita. Lagi Lalita. Lalita ini 135 padahal di sini notanya 175. Tapi ora apa buang nota biasa. Nah, jadi Lalita 135. 135.000 rupiah. Ada dua ya Mas? Ada dua sama. Sama podo. 135. 100. Oh. Loh, godongnya podo melindelik. Ya, 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 ini gatot kaca. Oke, gatot kaca. Ini pot juga kita jual 60.000 aja. 60.000 rupiah untuk apa ini gadot kaca. Terus ini Bikroy putih jual 150 150.000 rupiah ya, daun pancing daun pancingnya. Ya. Terus kita ke SO. SO. SO ini sebenarnya kita kemarin kita review harga 550 cuman karena daunnya bawah itu kebetulan pas saya repoteng ada yang patah Mas. Mm-hmm. Jadi kita jadi jual 350 oh, aja. 450. 450. Berarti jelas ke ini YouTuber ngejak padu wae kok. Loh. 450. Heeh. Tenan. Murah yo. Terus kita ke Ariana. Ariana. Ariana ini kita jual 300.000. 300.000 Ariana murah. Dipotong selawe lah.
275. Ya boleh. Baru nah, kenyang wis sak kae. Potongan nek rale saking apike yo. 275 lu. Lu sektoral mantep. Ah terus ini lipstick Greg. Lipstick Greg ini jenis lipstick ya. Ya ini prospek juga untuk kayaknya untuk kotes masih prospek nih Mas. Nih daunnya enggak buat yang loh. Di Semarang? Ya masih Semarang masih 5 bulan. Iya. Yeah. 5 bulan itu kan masih bisa nambah daun 7 Mas. Ini masih bisa 5 bulan daun nambah daun 7 lebih Mas. Mosok Pak Gus. Lah aglonema itu satu daun itu 20 hari Mas. 20 kalau atau 28? 20. Kalau tanamannya enggak begitu sehat itu bisa 23 24. Mm-hmm. Tapi kalau tanamannya sehat itu kadang 18-19 hari sudah muncul. Udah tapi muncul. Rata-rata sanjar 20. Jadi kalau ada yang bilang aglonema kok tumbuhnya daun itu 1 bulan itu berarti enggak sehat. Oh. 20 hari, Mas. 20 hari. 20 hari itu standar normal ya. 20 hari. 20 hari. Berarti ini daun 1 2 3 4 5 6. Daun 6 masih masuk nanti masuk tunggal dewasa aja tapi masuk. Tapi harganya masuk ora. Harganya masuk banget 225 bahan prospekan, Mas. 225. Ya. Aduh, masuk. Ini nih, semisal nanti di anu buat prospekan jangan diganti media seperti ini seperti aja. Aja. Ya, nanti karena medianya BR Garden udah oke ya. Udah oke insyaallah. Media okay. Jual juga. Wah, ready Mas. Ready, media ya? Ready alhamdulillah kemarin juga banyak yang minta. Ha? Mudah-mudahan cocok dan berlanjut Mas. Amin. Amin. Jadi medianya BR Garden itu satu karung berapa? Satu karung 30.000. 30.000 untuk pengiriman estimasi JNT Kardo itu kan 11 kilo. Ha? Jadi sekali kirim bisa lebih hemat untuk 3 karung Mas. 3 karung. 3 karung itu istilahnya di satu biaya satu, gitu ya. Satu ya ongkirnya sama ongkir dengan yang sama. Satu karung. Ya. Dengan satu karung dan 3 karung sama gitu. Nah, ya. Satu karungnya 30.000. 30.000 ya. Itu terdiri medianya terdiri dari sekam fermentasi, yeah. Sekam bakar, kaliandra, kokopit enggak? Daun andam. Bambu, andam, sama pakis yang kita cacah. Siap. Satu karung itu Pak Gus, seumpama tak tanya sekalian. Yeah. Untuk pot yogurt yang pot isi yogurt. Ya pot 10. Nah, pot 10 itu bisa untuk 17 Mas. Kalau 17, 16, 17 pot. Kalau yang kemarin tuh saya isi agak banyak, 4 kilo lebih itu bisa muat 20 pot, tapi ternyata di ongkirnya membengkak Mas. Akhirnya saya kurangi. Jadi saya kurangi itu hanya untuk menekan ongkir saja, karena kalau untuk media sebenarnya kalau yang beli ke sini sendiri minta ditambah agak penuh silahkan boleh ya sendiri. Okay. Tapi untuk pengiriman itu kan berarti kalau 3 kalau 4 kilo estimasinya lebih dari 11 kilo nanti ongkirnya nambah ya nambah. Makanya saya kurangi Mas. Oke, okay, siap Agus. Lanjut Kita ke ini belum ini harganya. Oh ini belum. Oh, wah, ini wah. Murah ya malah urung. Nah, iya, pink sunset nempel bonggol 200.000. 200.000 rupiah. Kalau yang ini ya, lipstick Greg ekonomis. Ini kita jual 100.000 aja. 100.000. Iya. Oh, 100.000. Terus Widuri Mas. Widuri ini daun 4 kita jual 175. 175. Ya, kalau yang ini 150. 150. Ya, selisih daunnya ya selisih daun. Ini Red Borju, Red Borju piro sak harga-hargane Mas? 60.000 ya boleh. Red Borju Rp60.000. Ini Hot Lady Black. Hot Lady Black. Hot Lady Black. Nah, ada mutasian motif kalau ya. Black itu ya jadinya warna. Ini warna. Ini terus tidak masuk ke sparkle. Ya. Karena warna sparkle-nya hilang. Jadi warna apa orang ngerti, Mas. Jadi black itu, jadi black itu. Padahal ya, hijau. Hijau ini kita jual 100.000 aja. Rp100.000. Terus kita ke Nancy. Nancy. Nancy ini sparkle-nya tajam banget. Ini kita jual 200.000, Mas. 200.000. Murah-murah. Petita, ini petita ini 100.000-an ada petita beberapa. Petita 100.000-an. Nah, ini beda dengan Nina yo ya. Nina tadi beda, sangat beda sekali. Ini petita sama ini ya, Pak. Petita ya? Sama. Oke. Okay. Terus ini Harley Quinn. Harley Quinn kita jual 85.000 aja. Wah, 85 nempel bonggol begi. Nempel. Ah, iki bonggole ketok. Ayo. Ndak ditakoni. 85. Tak kira 75. 85. Yo wis 75. Ngomong wae enggak kenyang nempel bonggol iki. Oleh benggok ya lo, yang ya sini cinta nempel bonggol, bonggolnya besar Mas, tumbuh 2, daun 1+1+ kita jual 250 ribu rupiah isi 2 soalnya, isi 1 ya enggak mungkin. Terus Krishna Black ini 225 daun 3 ya, jangan salah. Kok larang bagus? Ora toh, ya 200 wes. Itu lo black kok 200 ribu rupiah. Lah ini Mas, apa? Ini siampel mutasi. Nah, kalau siampel yang mutasi ini yang harganya mutasi. Bebas. Enggak, ini memang sangat ya jarang. Bagi saya jarang Mas, karena di Magelang kayaknya ya
Ya saya ya. Si bagus. Nah, gini yang mau saya tanyakan. Ya. Ini kan sampel mutasi ya. jarang. Mungkin jarang ya. Jarang. Ini bisa enggak dinamai dengan nama baru? Wah, saya belum berani, Mas. Tapi ada enggak yang seperti itu, Mas? Ada, Mas. Itu biasanya yang mutasi-mutasi itu kan kayak Black Morlet Erlin ya. Nah, itu kan juga yang namai beliau. Oh. Itu karena mutasi, tapi sekarang sama Pak Greg kan sudah diganti. Iya. Jadi apa itu? Serat. Bukan yang Serat. Ajisaka. Ajisaka, Ajisaka ya. Oh, dulu ada Erlin gitu ya. Ya, dulu kan itu Morlet Erlin itu. Yeah. Sekarang jadi Ajisaka itu. Ya, harganya juga sudah masih lumayan. Nah, ini sampel mutasi belum kita namai. Kebetulan kontes 2018 di Jogja ini juara 3, Mas. Juara 3. Sampai rumah mau dibeli itu saya sayang lah, tak potong-potong aja buat perbanyakan. Jarang sekali saya ngeluarin ini. Ini kita jual 350, Mas. Rp350.000. Ya, ini sampel mutasi. Ini warnanya konsisten seperti ini terus, Mas. Kalau dikasih nama Wirudi gimana, Pak? Wah, apa ya yo? Wirudi yo. Gimana? Ya besok ngomong-ngomongnya dulu kuburan dulu, Mas. Sampel mutasi. Ya, Wirudi. Ini 350. Terus kita ke Abimanyu. Abimanyu. Ini kita jual 400.000 aja. Rp400.000. No. Terus ini Lucia Tai, bonggol isi 2, Mas. Bonggol isi 2. Sudah mau keluar pucuk lagi nih kita jual murah, Mas. Piro? Rp200.000. Terus Siamjet Rp150.000. Adelia Rp125.000. Terus ini Yono Sikatut ki opo to ODM. Ini ruby brown kita jual. Ini kelas ruby ya. Ya, ruby ini brown. Masuk ke varian ruby. Ini kita jual Rp60.000 sakpot juga P. 65. 60 ribu. Oh, nambah. Alhamdulillah ya Allah. 60 ribu. Yes. Ini green ball. Ball nih 150. 150. Kalau yang ini 175. 175. Beda ini daun, beda harga. Kalau ini Cleopatra kita jual 175. Cleopatra. Ini mutasi bentuk, Mas. Mutasi bentuk. Ya, kalau Cleopatra kan biasanya agak lebar ini runcing. Runcing nih ya. Enggak ini, kurang gizi. Enggak, daunnya enggak ada yang mengecil loh. Lah, niteni aglonema sing kurang gizi itu gampang, Mas. Piye? Kalau daunnya mengecil itu berarti ada masalah di akar atau batang. Tapi kalau daunnya selama daunnya enggak mengecil itu fine-fine baik-baik aja, medianya berarti bagus. Nah, itu ini ya. Ini kan apa aku? Ini makin besar, ini makin besar. Berarti kan enggak ada masalah ini. Nah. Berarti bisa dibilang mutasi ya. Daun. Enggak, mutasinya kecilnya ini kecilnya. Loh. Oh, beda ya. Kalau Cleopatra yang asli kan lebar. Gede ya. Tapi panjang daun kan tetap naik ini. Mm-hmm. Nah, ini kan mertandakan nek ini sehat. Pertumbuhan sehat gitu ya. Sehat itu daun naik. Tapi kalau daun ini kok daun yang baru kok sama dengan daun di bawahnya, itu berarti sudah mulai ada masalah akar. Jenengan pakai pupuk apa tuh, Pak? Saya pupuk Biozone bagus, Mas. Saya ya Biozone itu saya sering pakai untuk ganti pupuk daunnya, itu juga bagus, Mas. Cuman saya nggak jual ya, sudah dimonopoli di Arana. Yang jual Biozone Arana. Kalau sini pakai osmo yang butiran-butiran itu Iya, nah, ini Asmokot. Iya, Asmokot ini. Ini tetap slow release ini ya, harus karena media saya itu kan maksudnya porositasnya tinggi. Jadi harus tetap ditambahin nutrisi dari slow release tadi. Kalau ada yang beli pupuknya Bapak Agus, menyediakan enggak Asmokot? Oh, ada ya? nanti adalah bisa nanti sekalian kita jual media sama pupuknya. Ya, bisa ya. Bisa Mas nanti Api. Buat teman-teman yang mau beli pupuknya langsung nanti bisa. Kalau kau mau cari Biozone ya ke kebun Arana, saya itu belum ada. Itu rare item langka. Distributor tunggalnya kebun Arana. Terus kita ke Green Slick ini kita jual Rp200.000. Terus LOD cakep. Ini Rp250.000. Diamond. Yes, betul. Terus ini Adelia merah juga, ini kita jual Rp125.000. Daun 2. Kayak ini nempel bonggol. Terus Harley Quinn? Ini yang 85an tadi ya. Wah, wis nyasar nyusur busuk kowe wae kok iki. Oh, gede lagi beda. Lho. Ini sebelum makan, ini sesudah makan. Yes. Kayak ini Harley Quinn 175. 175. Terus di Denpasarmun kita jual 1 juta. 1 juta kecil ya ini ya, buat teman-teman kecil. Jangan nanti udah sampai dibeli kok cilik. Ini kecil. Ini makanya saya kasih perbandingan tangan dan kuku ini. Harganya 1 juta. 1 juta daun 5. Daun kecil ini ya. Kecil. 1
juta daun 5. Mantap. Terus ini legacy ini kita jual 100.000. 100.000-an. Ada 2. Apa? Ini termasuk ke motif apa, Jal? Iya, cepet. Lurik toh. Nah, supaya memang ada total-totalnya. Ini kita jual 65.000 rupiah. Nah, kalau ini ke Sparkle. Sparkle. Ini kita jual 150.000 tadi. 150. Ya, kalau yang ini 175, Mas, karena warna Sparkle-nya lebih tajam. Iya, 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 iya. 175. Terus ini Ruby Compacta. Ruby Compacta ini kita jual 300.000. 300. Iya. Ah, ora rusak, alhamdulillah nek rusak ra wani kirim iki 300.000 rupiah. Tapi lo Mas, gak Mas. Merah dituku rugi. Terus ini WC Bra kita jual 150.000. 150. Nah, terus ini striptis. Striptis ini 65.000 aja. 65 ini dari Thailand ya, Pak. Ya, hybrid Thailand. Terus petita black. Petita black kita jual 100.000. 100.000. Terus ini apa? Komotatum varigata. 150.000 rupiah. Terus Sri Kencana 75.000. 75.000. Legasi juga sama. Legasi sama 75. Terus ini Kocin Tembaga. Kocin Tembaga. Ini 75.000 juga. 75.000. Terus Gajah. Ini Gajah Mada 225. 225. Ini Red Borju. Red Borju 150 ya, Mas. 150. Oh. Keborju. Ini SB, Mas. Bedanya SB itu nek SB daunnya bulat ya. SB ini berapa? 175 aja. 175. Heeh. Tak bodo. Murah loh. Sultan Brunei 175, murih gurih. Ya kan harga ini. Promo sekali-kali. Harga promo. Ada yang ditampilkan di harga promo ya, Pak Zia. Ya, terus ini SB juga. Ini juga iki piro makae? 175. Iki ya padha ya 175. Nah, karena yang ini promo, Pak Gu. Promo itu ya cuma satu-satunya. Terus ini ke Lady Valentine ini 85.000. 85 Lady Valentine. Ruby puding, kok Ruby puding. Kesel. Lipstick puding. Ini 100.000-an. 100.000-an. Maneretana 70.000. Maneretana 70.000. Golden baby biasa 75.000. 75. Ini NN 200.000. NN 200.000 rupiah. Pink Dalmatian 65.000. 65.000. Red Wijaya 65.000. Sama ya 65.000. Copraya ini 45.000. Copraya 45.000 rupiah. Gede-gede. Ini malah ngeroset loh. Ngeroset api ini kontes ya api. Betul. Cuman ada bercaknya dikit ini enggak masuk. Oh iya, enggak masuk itu betul. Cek dikit. Tapi ini aman ya, sehat. Terus ini Wet Anja. Ini 45.000 aja. 45. Wes sing sana besok-besok. Besok sana. Nah, salah. Oke, no. Oke, demikian teman-teman, kita telah mereview tempatnya Pak Agus PR. Terima kasih, dan yang belum subscribe dong. Sampai jumpa di lain video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.